ini saya berjalan di Kota Palangkaraya. Jadi Kota Palangkaraya itu adalah kota yang tidak memiliki laut. Sehingga kalau di sini ingin melihat transportasi laut atau transportasi air, hanya ada transportasi sungai. Dan sungai yang ada di sini adalah Sungai Kahayan yang terbesar. Kita akan mencoba melihat pelabuhan dan bagaimana menikmati transportasi air di sini, yaitu Pelabuhan Rambang yang berada di dekat Pasar Palangkaraya. Semoga sarana transportasi airnya cukup bagus dan bisa untuk diandalkan di masa depan seandainya pemerintah ingin mengembangkan transportasi air di Kota Palangkaraya. Bu, Pelabuhan Rambang tuh mana ya, Bu? Ke sana lagi, masih jauh, Bu. Habis jalan ini. Oh iya, makasih. Ya, ternyata masih lurus. Jadi jalan Ahmad Yani ini termasuk jalan protokol di Palangkaraya. Itu sejajar dengan Sungai Kahayan yang ada di sebelah sana. Sebelah kiri. Jadi Sungai Kahayan itu membujur di sisi jalan Ahmad Yani Palangkaraya. Pelabuhan Rambang tuh di mana ya? Oh, di sini ya? Terus. Oh ya, terima kasih. Kawasan Pasar Palangkaraya di Pahandut atau Pahandut itu yang dekat dengan Pelabuhan Rambang Palangkaraya. Itu adalah asal muasal Kota Palangkaraya. Jadi Kota Palangkaraya itu berawal dari daerah sini, daerah Pahandut. Merupakan kecamatan di Palangkaraya, bahkan kecamatan paling awal atau paling tua mulainya pembangunan Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah yang dicanangkan oleh Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957 atau 60 tahun lalu, sekarang tahun 2017. Jadi di Pahandut inilah asal mula Kota Palangkaraya. Kalau pelabuhannya mana, Pak? Belok kiri ini lurus. Ya, terima kasih, Pak. Sebenarnya sarana transportasi publiknya sudah cukup terintegrasi, yaitu ada pelabuhan di sebelah sana yang tidak jauh dari sini, terus kemudian pasar di Pahandut, pusat kota, dan juga terminal angkot. Semuanya sudah menyatu, hanya penataannya masih kurang rapi sehingga agak membingungkan.
sudah terlihat. Selamat datang di kawasan Pelabuhan Rambang. Sekali harapan saya menemukan sebuah keramaian pupus pada saat mendatangi Pelabuhan Rambang ini, karena sepi dan kelihatannya sudah jarang digunakan untuk lalu lintas karena kemungkinan jalan darat, akses darat yang sudah halus membuat warga Palangkaraya tidak lagi atau jarang sekali atau mungkin malah sudah tidak ada yang menggunakan air Sungai Kahayan ini sebagai transportasi mereka ke tempat-tempat yang ingin mereka kunjungi. Jadi di sini tidak ada kapal-kapal yang hilir mudik mengangkut penumpang maupun barang yang diangkut ke pasar yang ada di Pahandut. Kapal KM Tahasak, mungkin kapal wisata tapi tidak beroperasi dan pintunya tertutup, dan di sana ada kawasan perkampungan pinggir sungai. Ini kapal yang rutin jalan gitu udah nggak ada ya Pak, sini Pak ya? Nggak ada. Ini sini daerah Pahandut namanya ya? Iya. Pelabuhan Rambang Pahandut. Ya. Ini pelabuhan yang paling tua di Palangkaraya ya? Iya ya. Ya. Ini kalau sewa ini berapa? Kalaunya tergantung anunya mau kemana, misalnya ke Tundai, kan 350-400. 350-400. Ke Tundai itu kemana itu? Daerah Kubah. Itu rombongan. Rombongan kan? Ada rombongan hari ini. Ada. Jam berapa? Oh, kalau hari ini kah? Oh, enggak ada. Hari ini enggak ada. Oh, enggak ada. Iya.